hanya padamu Yesus dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku tak terbatas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat. Kita berkata kita payah putar. Bapak Pastor yang terhormat, seluruh keluarga Paian Tua Dolok Matio Sinaga dan Yeni Laura Kumala Dewi Borobudur hendak mengantarkan Paian Tua Dolok Matio Sinaga dan Yeni Laura Kumala Dewi Borobudur memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Belum kita memasuki rumah Tuhan yang kudus ini, kita mohon rahmat penyucian lewat percikan air suci ini. Tuhan berkati, sucikanlah kami dan wilayah memasuki rumah Tuhan kudus di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Paian Tua Dolok Matio Sinaga dan Jenny Laura Komala Dewi Borobudur yang pada hari ini bermaksud untuk meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Saudara-saudari kita diminta untuk mengenang saat-saat baptisan kita. Marilah kita mengenang baptisan kita yang dahulu kita terima. Dengannya kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru. Sebagai putra dan putri dalam Kristus, marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, agar kita tetap setia pada cinta kasih Tuhan. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan Kristus Yesus, dari lambungmu yang terbuka pada salib,
Engkau telah melahirkan gereja mempelai yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepada Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri saudara kami Payan Tua Dolok Matius Sinaga dan saudari kami Jenny Laura Kemala Dewi berputar-putar bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami dan berikanlah kepada saudara kami Payan Tua Dolok Matius Sinaga dan saudari kami Jenny Laura Kumala Dewi berputar-putar hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak pantas dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus saudara kami Payan Tua Dolok Matio Sinaga dan Jenny Laura Komala Dewi Boru Butar-Butar. Spontan saya berkata mereka ini pintar sekali. Kenapa pintar? Mereka pilih tanggal yang cantik dalam memasuki bahtera keluarga bahagia ini. Kenapa tanggal yang cantik? Pertama, kita yakin pilihan ini merupakan hasil kesepakatan mereka, permenungan mereka, dikomunikasikan kepada kedua belah pihak dan Allah merestui. Kedua, kenapa cantik, saudara-saudari? Karena hari ini, tepat pada tanggal 22 Desember, adalah hari ibu di seluruh dunia. Nah, kesempatan hari ini menjadi permenungan yang sangat mendalam secara khusus bagi Jenny Laura Komala Dewi Boru Butar-Butar. Hari ini dia persis menjadi seorang istri dan kelak menjadi seorang ibu. Dan ketika dia menjabat status sebagai seorang istri, maka Payan Tua Dolok akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Karena mereka dipersatukan oleh Allah lewat ikatan suci dalam sakramen perkawinan ini. Sebentar lagi atau hari ini, Payan Tua Dolok Matio Sinaga dan Jenny Laura Komala Dewi sah secara Katolik menjadi suami istri yang dipersatukan oleh Allah dalam ikatan kudus, ikatan suci, pemberkatan perkawinan oleh pejabat gereja. Paling utama hati mereka tampan. Kemudian nasihat yang lain adalah jangan pernah lupa basa-basi. Apa itu maksudnya? Jangan setelah menikah pujian itu hilang, bukan? Ini sering disampaikan oleh pastor. Banyak keluarga dung mangoli, dung mardonga saripe beres masude, dang margaya be, bukan? Dang marmeka be. Asal-asalan
bola jepe tiba jak melati. Itu rumah robengan ini, boleh datang. Alai kadang-kadang penduduk bola jatusan pelajar tukar furtu warna baru. Yang bahasa basi jangan pernah hilang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau bahasa basi itu enggak dibiasakan, apa itu I love you, saya mencintaimu, bagus sekali pelan-pelanmu, apakah engkau sudah makan, bagaimana anak-anak kita? Ini harus dibiasakan dalam keluarga. Jangan karena 25 tahun hidup berkeluarga, magu sudah tahu. Yang bahasa basi itu harus tetap dibiasakan. Tidak akan pernah hilang, saudara-saudari. Kemudian saudara-saudari, kesempatan menasehati pengantin baru ini, karena jarang juga saya misa di sini. Dulu saya sering misa di sini, tapi sekarang sudah di Hayamuruk. Kemudian ialah, yakni jangan keras kepala, lemah lembut. Kalau satu marah, satu senyum, tidak akan terjadi percecokan. Kalau satu marah, yang lain marah, akan terjadi percecokan. Sinaga umum najeni, lemah lembut, maka beruntunglah. Beruntunglah akar dayinang di son yang suaminya marga sinaga. Karena lemah lembut itu, saya untunglah saya menjadi seorang pastor. Tapi lemah lembut juga, ya. Lemah lembut sekali, Jenny. Mungkin sudah kamu alami. Tapi ingatlah, karena ada satu keluarga, Bapak Ibu, perang dingin. Betamu di perang dingin, dangi. Dan masih pakulingan. Saya enggak bisa memahami suami istri dan masih pakulingan. Tidak saling cakapan. Mula dong tidak perlu anak naik disuruh. Dok jotu omakmu asa dimasak napi nadar. Tapi salam dok dimasak-masak sak telu manang saksang. Terus berperang dingin. Dan tikus bedangi. Kemudian suatu kali jam 12 siang. Tiur songonon. Ibu Atamataima Center. Dicarilah sesuatu di rumah itu. Dilui sesuatu di rumah, siang bolong. Istrinya heran. Ayah ado nini lui nama taun. Siang bolong mama ke center. Langsung ditanyanya, mau cari apa kau? Apa kata suaminya? Mencari suaramu yang hilang. Nah, suaminya mengalah bukan? Akhirnya terjadilah kebaikan bersama. Nah, pernah juga sang suami mau ke Kuala Namu jam 5 pagi. Tetapi dia biasanya bangun jam 8 pagi. Menyuruh istrinya membanguni, tidak mau gengsi karena dang masih pakulingan. Ibai masurat, omak disebutet dungo yang bersogot jam opak dah ala jam 5 au latu Kuala Namu latu Jakarta pertemuan. Ditulisnya surat itu, banguni jam 4, diletakkan di atas meja. Istrinya sebelum tidur baca, oh ada perintah dari Paduka Sang Mulia. Jam 5 hurang 5 dungo ma inatai ibuat pulpen ditulis ma itoruni surat ni amatai. Ngajam 5 dungo maho. Akhirnya apa? Akhirnya lam segama keluarga. Masih banyak nasihat Payan dan Jenny, tapi karena resepsi agak jauh di Amplas, saya sudahi saja di sini. Nanti masih banyak kesempatan bercengkrama ria. Kalau ada di antara kalian sesuatu, boleh hubungi keluarga, boleh hubungi pastor ya. Selamat Payan dan Jenny, Tuhan memberkati dan sukacita pada hari ini lengkap karena Allah berkarya dalam keluarga kalian. Suami semua untuk anak maupun istri, dan istri ingat suami, tabah, rela dan ikhlas. Amin.